السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالشكر kita kepada Allah untuk buat sementara waktu insya pada malam ini insya Allah hari ini yang diisytihar oleh pihak Jula Raja Menteri kita hari 1 Zulhijjah ini dah isytihar oleh Gamakan Islam Negeri Siyah ataupun pihak Jula 1 Zulhijjah hari ini. Tapi kalau kita terlengok tengok bulan atas langit kita ni, bukan satu dah. Jadi dua dah. Nampak bulan eh? Bukan satu dah lah. Tiga tak boleh lagi. Dua cakap dah. Ha, itulah. Sambil kata gunanya tak kena kecek banyak. Di selakoh dua nampak. Muslimin muslimat ibu bapa yang saya hormati. Sembilan hari lagi kita berhari Arafah. Kita puasa hari Arafah. Sebenarnya bila kita masuk satu hari hari ini sunat dah puasa, sunat dah. Hari ini siapa yang ke-9 puasa? Sunat. Eh? Tapi inti dia nya 9 Zulhijjah telah hari Arafah. Asitu hak inti dia nya. Nah, muslim-muslimai bapa yang saya hormati. Kalau malam Lailatul Qadar. Kalau siang hari hari Arafah. Hak gede be dalam setahun. Malam Lailatul Qadar lebih pada 1000 bulan. Nah, lepas tu cara Nabi cari Nabi i'tikaf 10 hari akhir. Tak ada biasa putus. Ini hak luar dah kan. Nabi tak biasa putus i'tikaf 10 hari akhir Ramadan. Makna hadis perbuatan, hadis perkata eh cukup. Ha malai Lailatul Qadar. Jelas dah. Itu sahih Bukhari Muslim. Bukhari Muslim berlaku. Bawa mari siang hari dalam setahun. Hari Arafah. Saya menyeru pada ibu bapa malam ini. Kalau ada duduk dengan suara pembesar ataupun duduk di rumah. Melalui live show malam ini. Kita pakai puasa hari Arafah. Saya tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, hari ini start dah. Kerana Jula istihar semalam. Nah. Hari ini esok lusa sampai hari yang ke-9. Nampak? Tapi kalau tak leh, marilah kita usaha puasa hari Arafah. Nah, puasa hari Arafah. Allah. Hari Arafah ni bila? Ni ada jadi suhu. Mujurnya mewak suhu gitu boleh kita reti. Kalau dulu tak kan tak reti ya kita ni. Tak itu kan? Dulu hari raya-raya. Hari Arafah tak ada orang puasa waktu pak ya. Kalau saya budak-budak dulu. Hari gapo ni hari waktu pak. Ya tak panggil hari Arafah suruh puasa dah. Learning naik kelas hari pagi. Nah, hari Arafah kampung saya kata kita kopi dah tak jual hari Arafah. Tukar nama lah. Kita usah tukar nama. Hari Arafah puasa. Nah, apa dah sah dua tahun? Puasa Arafah sehari, apa dah sah dua tahun? Cuma hari Arafah tu hari gapo? Nah, Allah. Hari Arafah ni hari gapo? Nabi kata gana, wa arafatu yaumu yu'arrifuna. Nah, hari Arafah itu ialah hari yang kamu, iaitu para hujah, beri pengukuh daripada Arafah. Allah, Allah Rabbi Karim. Nah, hadis ini hadis Abu Daud Al-Baihaqi. Nah, hadis ini hadis mursal jiddan. Nah, hadis ini hadis mursal. Jadi apa semua? Masya-Allah. Tak usah jadi buku nah, dengan hari raya haji ni.
Tak ada langsung balik Melayu. Raya haji, haji Mekah. Hari Arpah, Arpah Mekah. Allah Ta'ala kandaklah tu. Kita nak pergi halih ke mana? Nampak dah? Allah. Ha, cuba tengok hari ni. Cula kata sehari hari ni. Tapi kita tengok bulan dah ni, dua hari dah. Kena ke Saudi ni. Saudi dua hari dah ini. Gitu kan? Ha. Tak usah sebut Saudi lah apa. Nah. Tak apa. Jumhur. Jumhur dalam dunia ni tengok mana-mana setepat boleh puasa semua Arpah. Boleh raya semua sedunia. Tak ini kan? Kita tahu dah ni. Pada mai tengok ada pagi pagar ni matlak ni. Hak ni orang panggil hak kaum segelintir setengah ya, setengah daripada. Tak ada saya. Hak jumhur, hak paling kuat, tuan mazhab pak-pak tu setuju. Tengok anak boleh gari di mana, asal negeri Islam boleh turut seluruh dunia. Apa ni? Kalau kita tengok hak tu lah hak nak bersatu umat. Hak tu hak bersatu umat seluruhnya. Nah. Hak pasal pagar ni dunia syuting patu pagar lah Malaysia ni. Homing ya sikit. Nari siya, cara siya, Brunei, jauh Brunei. Pasal pagar ni halu. Patu sedikit daripada ulama nak dipelagu Allah hak pak zahak setuju tu em zahak sendiri setujulah tu tak ada. Pak kita pasal nak di akhirat ni mik hak kuat lah. Nah, saya nak udah mau nampak mudah-mudah. Nah. Ibu apa ada Allah perhati mana? Golok setara dia sungai 2-3 depa yang lah ni sungai. Spek ya. Datang panjang Malaysia. Sia golok. Pak cuba gamuk eh. Malaysia poso. Golok raya. Allah Islam pola tu. Tiga depa aku dah sendok golok pagi ni nak pergi raya Malaysia. Lakoh berau tak ada setengah minit siapa? Pak Islam pola tu. Kalau pada besar ramai lagi. Pada besar pagar. Pagar. Aku nak pergi raya ni. Cok masuk lain tu raya. Bawa mari lain ni. Cok nak poso. Kau mana? Pekatung ni di Islam. Ya tak boleh latu lah. Pasal tu. Pesen turut Nabi ni. Pesen turut berzahabat ni lah. Rupa nak menyatukan umat sungguh. Satu, tengok mana-mana dalam dunia ni. Nenong, lebih-lebih lagi Saudi. Tua pada Arpah. Tua negeri tempat orang pergi wajib. Kalau negeri tu, Turki meretah. Kita kena pakai Turki. Kalau negeri tu, Malaysia meretah. Nah, Madinah, Mekah. Kena pakai Malaysia. Kerana tepat. Tanah hari yang duduk situ dah. Orang meretah tu, tukar boleh. Ibu bapa yang saya hormati. Allah. Ni surat cak kuning ni. Kok syekh waktu bik lama dah. Nah. Dan dalam ni ada sepakat siap dah. Ya berapa belah orang tuk-tuk guru. Pakat dah zaman dulu. Tapi bawah mari di hujung ni. Pecah pakat. Allah. Ibu bapa yang saya hormati. Ingat boleh nak? Lagi. Hari Arpah. Hari Arpah ni hari gapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yauma Arafata al-yaumul ladzi yu'arrifu an-nasu fihi. Allah, hadis ni nah, hadis ni diriwayat oleh Abu Daud. Diriwayat oleh Abu Daud di dalam mursal dia dan al-Baihaqi dalam sunan dia. Nah,
dengan saya ni ada nota kaki nak, ada nombor batu cinduk siap. Saya mungkin kecek saja, royak duk baca. Cuma nak baca seka-seka gitu lah, dia payah nak erti. Saya baca patu royak setengah-setengah. Nah, hari Arfah ialah hari yang orang ramai, iaitu daripada para hujaj berwukuh di pada Arfah. Itu hari Arfah. Pada bertanya soal lagi, hari Arfah hari yang keberapa? Itu dia. Hari Arfah hari yang ke-9. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, hari Arfah tu hari yang orang pergi Mekah buat haji. Nampak? Itu hari Arfah. Walaupun, berkata siapa Imam Nawawi, walaupun nak kena hari yang ke-10, sah wukuf dia hari itu. Kerana hari Arfah, hari yang Arafatu yawma yu'arriful imamu. Hadis ni hadis siapa ni? Hadis ni hadis Al-Baihaqi juga. Nah, dan Ahmad Syakir, dan isnadnya sahih. Hari Arfah, satu lagi ialah hari imam para hujah berwukuh di pada Arfah. Hari ketua waktu orang di wukuh di pada Arfah. Jadi siapa ketua besar Saudi lah. Karena dia megah negeri. Kenapa? Sampai kalau kita pergi Mekah, nak minta lah kalau pergi Mekah, gilah buat haji dengan pesan sunnah. Eh? Minta maaf sungguh. Saya Allah, tu baik luas kita. Luka cerita sungguh. Tengok orang Melayu kita Nusantara. Bukit Taning saja lah, Nusantara. Masuk Malay, masuk Hindu. Buat haji menyalahi Nabi. Tak ada arah ni. Ambil kita show, orang-orang pelajar kita yang pandai tu, minta lah buka berisak orang-orang yang buat haji dan umrah. Nyanyi sungguh. Duduk rumah tak apa, pergi sana tak ada. Balah cara nak buat haji ni kena. Tak say juga. Semayah tak apa, tak kena jumurik, boleh rekin tu isya. Buat haji Nabi buat sekali. Lepas kita tak ada uji dua kali, sekali ya. Buat haji, buat wipu hati. Wipu hati kita supa dengan Nabi kita ajar. Itu nak. Saya mungkin dengan pondok, saya ada pesan untuk buat orang haji banyak-banyak kali lah. Kesian tengok Rabbi Karim. Letih lagi. Duit habis beratus ribu lagi. Kena nak kelahi lagi. La ilaha illallah. Kenapa dia kita ni? Saya nak nyerulah pada tok-tok guru, orang-orang alim, bapa-bapa kau, doktor kau. Minta ajar ke buat haji katilah. Nah, minta ajar buat haji katilah. Tak usah suruh tok seh saja. Nabi buat haji sekali ya. Dalam hidup. Kau dua kali. Umrah 4 kali. Tak banyak kali. Pas Nabi buat siap, pas Nabi suruh orang buat haji supa dengan dia. Ha, anaklah tu. Kalau Nabi buat 2 kali, mudah. Misalkan semayal kan. Kadang-kadang Nabi sujud baca subhanarabbiyal a'la. Kadang-kadang Nabi sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang-kadang Nabi baca subhanakallahu hamdika Allahumma ighfirli. Banyak 4-5 negara nak sujud Nabi duk baca. Jadi lag-lag boleh kita turun mana-mana. Haji jok sekali. Kelek haji 210 hari mati. Saya pergi mana-mana, dia mau nak kerusuh haji kata gini. Dia mau buat apa hari 2 hari. Amor nak oyak boleh 15 minit ya, sudah dah. Takwi. Saya nak oyak haji boleh 15 minit boleh. Takwi. Ugi. Han kayak banyak. Allah. Kalau balik sana pada pagar kita lek tu 13 kali. Kalau sebulan sekali, setahun lebih, kusuh, kusuh wajib. Sebenarnya tak ada panggil sampai gitu lalu. Nah, ingat nah,
Nabi. Ya kena baca Nabi dah. Macam tak kita buat amal ibadat tak gantung dengan Nabi ni, tak ada roh memang ni. Nabi mari Mekah, ai mari di Madinah, sampai Mekah hari senang. Nabi balik senang-senang lah. Ya. Yeah. Senang lah seorang pun komih ma'ah, pergi wukuf. Hari komih tu Nabi pergi dah, pergi di Mina, hari kelapak. Terwiyah. Lepas subuh di Mina esok ke, pergi di Arpah. Bawa jatuh tari di hari Arpah, pergi Muzdalifah. Lebih pada tengah malam, ada Nabi suruh puak tua-tua pergi dulu melotar di Mina. Lepas tu Nabi pergi lepas pada maya subuh. Duk Mina tiga hari. Pak wasa gagah, pak sahabat nak pergi tawah dulu Mekah. Tak apa. Payah sangat ya. Payah sangat. Lepas tu, mari hunuh nombor dua. Nabi duk Arpah semaya pesiman. Jamuk kosar. Zuhur ngasar. Bobeng, bomasa ngorek pah. Nabi tak maya ngorek di Arpah. Gismaya ngorek dalam isya di Muzdalifah. Ha, tak boleh nak turun ke nak hantu Nabi. Siapa naik sorak, oi, wajib pun siapa tak semaya. Oh. Kita nak ajak turun Nabi. Agama bukan hak kita. Kenapa? Semaya jamak takhir ngorek dalam isya Muzdalifah. Saya dulu pergi wajib. Mula-mula lah ketu. Bukan tu orang Mekah. Bukan tu ulama. Tu orang lama. Tu orang lama. Orang masa orang maya di pada Arpah. Arak mari murih. Ah, kata, gila arak ni orang semaya murih. Bagai tu tak kerti. Lah ni orang kita lah ketu banyak lagi tu. Masuk orang semaya di pada Arpah. La ilaha illallah. Itu menyalahi sunnah. Sah ke tak sah, tak sah bahawa tu dah kita cinta nak turut Nabi, turutlah. Allah Rabbi Karim, ni kelipar ni, cuba kelip tanya pergi Mekah beting wiroi persen weekend roy baru setelah padahal habis 300 ribu per ni kelip baru dengan orang ngajar semula pun lagi semula lah tu tak sah padahal ada. Allah, saya tak kena royak. Royak, bapak hari nak buat, utama tak seh. Tak seh ni takut. Takut apa? Dia buat turut sunnah. Kalau nak pay, orang tak ada nak mari dengan berisak dia. Jauh. Wui, caya kau ni caya lah. Sambil orang sunnah, berisak sunnah, mula 100. Dia tak nak pay, tinggal 80. Ya pakai, pakai jangan sokong. Wah tak suka dengan orang. Hei, orang tak suka dengan Nabi. Tak suka dengan orang tak apa, tak suka dengan Nabi itu salah. Geno jadi gitu. La ilaha illallah Muhammadur. Ah, di Mina Nabi semaya kosa, jamak dak. Kosa saja. Payah sangat ke? Kan kita lah ya. Payah ke? Di Arpah kita di semaya tempat culah. Culah apa? Jangan mahu kosa. Demo pun tak wani nak kata. Semaya culah. Cuk. Okey. Kepada hari Arpah kita. Allahu Rabbi Karim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari Arpah ni. Kita kena banyak. Pasal kita pasal hari Arpah ni. Tak pasal belakang dah buat kita ni. Nah. Kena banyak zikir hari Arpah. Kena banyak baca Quran, kena banyak taubat istighfar. Kena apa? Awak dah buat haji duduk di pada Arpah ni, kita seluruh dunia duduk dikeliling pada Arpah ni sebagai kuncia kalau bola. Kalau dah labaikallah, dah doa, dah zikir, dah apa? Takkan kita nak duduk, weh, gitu dah. Kena pesing. Subhanallah, subhanallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatu kuncia. Nah, kita masak pula hari tu. Oh. Isik. Hari Arpah kalau boleh putih kerja. Duk mesti tak warni sehari. Apa jadah mega hatak, mega etak. Kelabu mata tidur je negara. Bangun macam. Kalau boleh lah. Jangan jadi penyakit banyak sangat lah hari Arpah tu. Hajar-hajar lah hari Arpah, hari Arpah. Saudi satu. Kita sini ahad.
Hingga ikut lemah ni. Saya malam ni tugas saya nak wayak. Kata hari Arafah. Nah, hari yang manusia pergi buat haji wukuf di pada Arafah. Itu hari Arafah. Ana mata hari yang apa? Tak kira hari yang ke-9. Imam Nawawi kata, walaupun nak kena hari 9 ataupun hari yang ke-10, sah wukuf di pada Arafah. Kerana dia berpandu kepada Arafah tu yaumu yu'arriful imamu. Imam, ketua, wak hari yang diwukuh daripada Arafah. Baik eh? Allah, Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hari Arafah ialah hari yang imam bersama dengan para hujat wukuh daripada Arafah. Kerana orang ramai daripada hujat adalah patuh pada imam muslimin dalam menentukan hari Arafah. Seluruh dunia cara Tuhan nak satu umat Islam dia tak pada Arafah di tengah pusat dunia Mekah. Kalau bukan Saudi meratah dia meratah Arafah nak situ. Lepas tu istihar oleh tuan negeri Arafah bila kita baca tu. Lepas tu tahun ni kita nampak kena gedia ni tengok bulan-bulan ni 2 hari bukan sehari tak cula isi hari ni sehari. Ah, kita ramai, ah, numpak jam. Nabi tak ada kira jam, dia kira hari. Eh? Lisih 4 jam mulu, bahasa dia tu. Kau kira lagu tu, tak ada kena raya. Amerika lah ini. Bukan. Pasal tu, orang panggil rabak Islam ni nak wik umat jadi satu. Kalau semai jemaah 5 kali sehari, tu kapung halah-halah Korea. Nah, dalam Korea tu ada banyak utis sejek. Ah, beripung-beripung. Beripunglah. Buat jemaah, ah, 1 Korea, waksa. Gambar sikit. Buat raya. Di berapa Korea-Korea ke, beripung di pandai. Luah. Ah, raya. Hak tu radap cawat dah tu. Radap ampera dah tu. Bagi wahji, seluruh dunia beripung setepat. Eh, pas kita nak pergi lawai rumah ni, no. Hari Arafah ada ke lain? Ada ke? Hari Arafah ada Mekah. Agak nak buat peling. Kita nak arah sungguh. Boleh peling. Hari Arafah hari apa? Hari yang ke-9. Bila nak tahu yang ke-9? Kena tengok nak boleh. Okey, nak tengok nak boleh. Semua mazhabat kita royak sana, tengoklah anak boleh gari di mana sah, boleh belaka. Nak raya, nak arpah, nak puasa. Tu satu umat. Ni satu apa, aku tengok hari ni nampak. Malaysia tengok esok kau nampak. Ini satu apa lah tu. Kita panggil satu lah tu. Allahu Rabbi Karim. Allah tarik manusia umat dia seluruh dunia gib satu di pada Arafah haji. Semayang 5 waktu, semayang jemaah, semayang raya, kiblat Kaabah belaka. Bagi wahji bawah Kaabah. Kesatuan Kaabah so Arafah so Nabi so Tuhan tu ya. Jangan balah. Hak teruk lagi. Orang nak buat tak ada sumpah dengan kita. Murid. Ha? Kau mana? Pelajar di patah. Ikutlah nak pelajar di patah. Kan? Tak ada. Kau yang nak semaya tak saya sapu muka. Sudah. Dengan nak sampai kena nak jeling. Yang tak sapu muka semaya. Tak bolehlah tu. Kau yang nak semaya raya pada. Lagi. Tak saya nak jeling. Dengan nak sampai nak lagi. Raja tempat taipa lah tu. Kita pun nak nisan boleh, nak terata boleh, boleh belakang hadun ni. Bohak akhirat tak boleh. Tak kena. Cuma ada soal lagi. Bila kita tahu kata hak ni, hak kena, kena royak kat orang. Siapa nak royak tak boleh, tu tak kena. Ngaji tahu, buat amal. Lepas tu royak kat orang. Hak royak lah ni, dia mana murid ni. Lebih-lebih lagi Syekh Wan Syukri, Wan Syukri kita ni royak siapa katunya pegang kita ni salaf ni tak ada kena guano dengan wahabi tak kena dengan
Ibn Taymiyah tak kena. Apa? Kita ambil di kurung sahabat, turun mari, kibarut tabi'i, turun-turun, 900 tahun, supa dah dengan akidah kita nak gala ni. Apa ni Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, tak beranak lagi kau tu. Ngaji lagi tu. Cacin. Wahabi dah, Wahabi 1000. Muhammad Abdul Wahab 1000 tahun lebih. Mazhab Syafi'i. Pak mazhab tu. Nah. 241 hijrah habis. Kita salah pergi supa dengan Pak Mazhab. Nampak? Lepas tu turun mari. Turun-turun. Sampai kurung yang kena. Berhenti. Apa berhenti sekarang ni? Kerana Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim tak beranak lagi. Ha, lama nama kata kita berpegang dengan supa dengan Ibn Taymiyah. Tak. Dulu pada ni lagi kita dah pergi supa. Yakinlah. Kita bersyukur ada seorang hamba Allah yang alim main royak benda ni kita, alhamdulillah. Tak ada curah langsung, kemah. Allah. Ada bila royak, jangan murihlah. Nari ni nari peracah ke patai. Demo royak demo, ambo nak royak ambo. Baru peracah ke patai. Supa benda gila. Nah, gila ni boleh ni, ni kok ni, buat apa ni, buat apa? Ha kan nak kena hadap kok tu semua, nak hadap kok ni kata tak boleh. Dah gila boleh dua lah. Ai suara kasar ni. Allah. La ilaha illallah. Okey nah, hari Arafah ni hari beripau segala ibadah. Duk Mekah tu ada cinta dengan kita kerana dan ukhuwah kita juga haji. Kita jadi kongsi tolok. Apa dah? Esok ke apa kaya? Kaya. Nak ambil hati di kena ni. Benda sunat ya asal. Tak itu ke? Benda sunat ya. Tapi bila tak kena cara jadi lagu ni lah. Nah, kita harap besar cula tahun ni. Tapi kata cula sungguh tak ada ni orang ni. Yang mau nak tengok tak ada ni. Cula lagi ke Mekah ke ke mana? Allah lagu tu lah Rabbi Akari. Tengok. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, telah ittifaq ulama Pak Mazhab dan Daud Zahiriyah. Telah ni. Pak Mazhab ittifaq dan tambah mazhab Zahiriyah lagi. Bahawa sah wukuf imam bersama-sama para hujjat di padang Arafah sekalipun tidak betul dengan kenyataan anak bulan hari yang ke-9 Zulhijjah dengan upama hari yang ke-8 atau hari yang ke-10 Zulhijjah dengan apa perkiraan sekalipun sah. Nak apa lagi? Pak Mazhab. Baca lagi lah. Mereka kata saya dekat ni. Ya tak boleh wayak bahasa Melayu sini. Kena baca malih. Baru kata bunyi baca. Tak ada saya. Ha, baca hubung. Allah Rabbi Karim. Dan dikira hari wukuf hujat bersama imam itu sebagai hari Arafah. Menurut hadis tersebut. Bahkan setengah ulama berpendapat bahawa sesiapa sahaja yang wukuf pada hari yang lain pada hari yang imam bersama-sama kumpulan hujat beramai itu dengan alasan dia nampak anak bulan adalah tidak sah. Ni dialah ni. Kalau kita buat kerahkan, aku tak sah wukuf hari ni. Ni wajib dah. Sah kan tak? Tak nampak anak bulan lagi bau ni aku tua gelik jawi. Tak nampak. Aku nak wukuf esok. Tak sah je kata. Wenga Allahu Rabbi Karim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Perkataan ini dalam Bada'inus Sana'il Kasani nah juzuk 2 muka 204 203 dan sehingga sampai 204 nah ani Majmu' Ibn Nawawi ada, Mughni bagi Ibn Qudamah ada, Al-Furq Ibn Mufrah ada. Cukup ada. Bersama saya ni ada cenduk. Dan ada nombor batu cenduk. Bukan saya nak baca saja.
Ini jalan dah ni. Saya ngaji tahulah ni kena royak ke demo pula. Bah demo siapa nak urih, saya royaklah ni. Tak kena. Demo dengar ya, nak pakai tu saya pakai sudah. Ha, situ tak apa. Jangan kak, saya nak baca ni pun kena murih demo. Jangan murih lah weh. Murih tu panggil pecah belah. Oh. Soal lain, baca asal dia, dia nak baca dia. Ha tu, tak apa lah tu. Dia mau nak dengar? Dengar. Tak saya dengar, sudah. Dengar. Nak pakar, pakar. Saya pakar, sudah. Habis, kerja. Saya kena wayak. Ha tu. Allahu Rabbi Karim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ingat eh? Allah. Berkata Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, sekiranya berlaku kekeliruan, sekiranya berlaku kekeliruan di kalangan orang ramai mengenai anak bulan, maka imam dan para hujjat berwukuf di padang Arafat pada hari nahar, yakni hari ke-10 menurut kenyataan anak bulan, dan adalah orang melihat anak bulan itu berwukuf pada hari ke-9 menurut kenyataan anak bulan di sisinya, maka wukuhnya yang menyalahi imam itu adalah tidak memadai. Ha tu. Oh ni apa anak bulan? Kata imam kaji waktu berwukuf di padang Arafat tak kena. Ya nak wukuf esok sore. Hak sore itu tak sah. Tak mada. Ya haji. Haji Islam rabak ya ada ketua. Ketua 5 waktu tak imek kapo halal-halal. Jumaat besar sikit. Raya tak daripada. Tak ada ya. Bo arpah. Oh tu tak tahu apa kelo apa pula kelo pada arpah. Paham besar kali pada masa anu. Pada masa anu besar. Allah, Allahu Rabbi Karim, la ilaha illallah. Nah, perkataan saya ada baca ni main mana ni? Ada bada'i bada'i sana'i. Nah, lil kasani. Aduh. Juzuk kedua, muka surat 204. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu bapa yang saya hormati. Nah, Allah. Dan satu lagi sembahyang raya. Hari Arafah ini, nah, esok sembahyang raya. Cuma Pak Ita nak buat lana, ikut anak lah tu dah. Nak buat dua pun tak apa. Hari ni maya dah raya, esok maya pun. Nah. Maya raya ni tak lagi juga weh. Dia kena semai di pandai. Oh kena dengan sunnah. Oh ni pakai dah tahu belakang ni, berapa ada ke rumah pun. Semaya raya. Apa ni sunnah. Cuma le sejik kau ni pada hak lebih afdal. Bukan kira sah tak sah ni. Semaya raya ni tak kira raya Aidilfitri ke raya Aidil Adha, dalam sejik kau di pada lebih afdal. Tak itu tak imeh. Ia dah kira lebih afdal. Apa? Pak Mazhab Hanafi, Malik, Hambali afdal di padang. Semaya raya sunnah di padel. Ha kerana? Kerana Nabi maya raya padel nak tahu. Sekali masuk sejik kerana hujan. Adapun Imam Syafi'i, hafal kita pakai ada turut. Semaya raya afdal dalam masjid. Selama mana sejik tak ketak. Kalau masjid tu ketak, penuh. Kena hubung sampai ke tangga. Semaya raya tu makruh. Mai tua kita lah, jangan tua kita. Kalau tua kita mudah ya. Macam oh, kacau wak sejik wak apa? Tak kena masuk sejik, pala itikah dah. Tengok pada itikah mana? Oh. Oh, boleh utak lah waktu. Eh, Nabi Muhammad ganda ya nak? Sejik Nabi, 1000 kali ganda dengan sejik lain. Ha, ganda tiap kali tahu Nabi semaya raya pada. Ha, kau mana? Kau dah buat ni, wasal lebih boleh pada hak Nabi buat. Jangan jangan main lambat itu. Masuk dengan kau akhirat. Jangan. Jangan. Allah. Mana tu? Bahawa sejak apa? Oh. Hey, Nabi Muhammad contoh. Nabi semaya pada, kita pada.
Hujah dulu Nabi masuk sejak kita masuk. Pak, siapa tak saya tengok ulama semua ni? Semaya dalam sejak tak makruh. Lepai macam ini dah situ. Tiga lagi, abdul di padat dulu dah. Tak kita tengok siapa? Kita nak tengok siapa? Tengok yang ramah. Ha, boleh? Nak tengok yang ramah boleh? Di akhirat, banyak orang salah pada waktu. Allahu Rabbi Karim. Ha, jadi pandok tu eh. Seli sikit hati. Allahu Rabbi Karim. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha. InsyaAllah dari bapak semua, inilah dasar eh. Dasar Islam menyatu umat. Bila turut pesan Nabi, satulah umat. Bila tak turut Nabi, pecahlah umat. Hari ini siapa awak yang pecah semua? Siapa tak turut ulama semua? Jangan dia kata kegu tak satu ulama lah. Kalau dia mahu semai raya oleh sejik ulama mana? No. Ketakcik dia kacau tu. Eh? Kalau nak turut ulama Syafi'i, tak boleh buat dan sejik tu kalau ketak. Kalau nak turut ulama tiga lagi, no, pada dulu dah. Ya salah sikit ya sungguh. Kalau tutup guru pondok kita, saya pergi pondok dia. Jamai-jamai dulu, pakat main raya pandai dulu. Allah, seni. Anak pakat payah untuk guru, mari tu pergi kapong. Nah, sikit sebanyak mana tu pergi kapong. Walaupun belak ke dia ala gunting. Tapi ya tak jadilah tu. Bagu kelek belakang ni, kelek buka habis kalau hak kena sungguh lah ni lah ni. Ha, jadi buku. Ya nak halih payah. Dari hajarah tu, ya halih payah. InsyaAllah ni. Allah. Okeylah. Sekarang ni sajalah malam ni. Tak ada banyak lagi ni. Nah, pakat cari beli tak apa. Eh? Ha, tengok orang duduk rumah. Wallahualam. Astaghfirullahalazim. Maaf eh. Salah silap ke semuanya. Apa kita dapat dengan malam ni. InsyaAllah. Semoga bermanfaat bersama. Saya demo pakat dakwah dia ada seminggu lebih lagi insyaAllah. Dia berkata, ha, nak buat macam lah. Tak. Amba nak ajak dia mahu supaya Nabi. Kau ni yang satu sungguh. Kau ni yang satu. Amba nak ayat ayah. Dia nak dengar saya dengar sudah. Nak turut saya turut sudah. Habis. Allah Alam. Astaghfirullahalazim. Fadda amri ilallah. Innallah basirun bil ibad. Sallallahu ala Muhammad wa ala sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.